Merdeka! 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 Semalam kuterima utusan ini, memesan dan berpesan berperi dengan seluruh isi hati. Mohon jagai dan awasi bumi ini dengan penuh harmoni. Ingatlah merdeka yang kita kecapi kini, bukan senang sesenang bersilang kaki, bukan mudah semudah menjual buah berguni. Merdeka ini dipohon dengan sebuah teriti, dengan luluhan hati mohon simpati dari penjara licik berhati besi. Bukan senang dia mahu lepasi, kalau tiada jiwa secegal karsan. Sayangnya, ia mahu memberi kembali, kerana di sini ada rezeki. Merdeka diberi, selingkar janji kami dipaksa ikat rapi. Tiga bangsa mesti tinggal di sini, hidup serumpun berlainan negeri. Dibiarnya kami terkapar sendiri dengan seribu persoalan pasti, melangkah sederap di atas batas pertiwi. Begitulah sukarnya kami setelah 466 tahun terbelit diri, terkurung dalam kuasa jerici. Kini, anak-anakku, hayatilah kemerdekaan ini. Janganlah kamu pertikai lagi. Siapa punya itu? Siapa punya ini? Hadiahnya sama diperolehi. Siapa hak istimewa di sini? Hak itu anugerah pertiwi. Sejak perjanjian termeteri di bawah lindungan kedaulatan dan undang-undang negeri, setelah Union Jack tidak berkibar lagi. Kini sudah 63 tahun kita di sini, menadah rezeki kurniaan ilahi, melimpah ruah perpaduan murni, walaupun berlainan inspirasi. Berjanjilah pada diri, anak-anak pribumi, kitalah penjaga warisan moyang, kitalah penyambung jiwa perjuangan. Saat air laut bergolak tajam, utusan merdeka ini, jadikan ia tugu jati diri. Tiga jaras jalur kehidupan kita hayati, masing-masing punyai hati budi, masing-masing punyai prinsip sendiri. Jangan sekali-kali kacau esik dalam cawan kopi, karena kitalah pemilik merdeka ini. Kita asap
pergi hasad dan dengki, berdikari di bawah bumbung harmoni, berpayung merdeka sejati. Malaysia prihatin. Akhir kata, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63. Yaumul Istiqlali Sa'ida. Guo Qing Re Kuai Le. Happy Independence Day. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Wan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah, jumpa lagi di video akan datang ya.